Empat pemuda Indonesia sedang berjuang untuk bisa mengharumkan nama Indonesia. Semoga saja mereka kembali ke Jakarta sebagai grand finalist. Karena di hari ini kita sama-sama menjadi saksi tiga tim pertama yang akan menuju Jakarta sebagai grand finalist, Bang Pen. Betul sekali. Pokoknya gua masih yakin dan percaya, dan juga Sansku dan seluruh tim bertugas, kita masih ada kesempatan untuk selamat mengambil alih. Sore, assalamualaikum. Karena nggak ada yang mustahil, kan, Sansku. Gimana kabar, teman-teman? Tidak ada yang mustahil, selama masih berusaha. Betul. Lelah boleh, tapi jangan sampai menyerah. Hari. Itu dia, Bang, karena Alfano. Kalau kata opening partner kita balik lagi, bermimpilah setinggi langit, karena bilang kau jatuh, kau akan jatuh di antara bintang-bintang, Sansku. Itu betul sekali. Dan saat ini para tim sedang berjatuhan, Bang Syahid, menuju ke arah zone-zone masing-masing, seperti yang juga pastinya sedang dilakukan oleh Bigetron Red Aliens. Bang mereka Indra, ingin halo. Sampai ke arah drop zone-nya, tapi apa mau dikata, Yasnaya cukup jauh rumahnya. Bigetron lagi pindah di Bang Pen menuju ke Yasnaya, nggak dipocinki lagi. Aduh, zonanya Sanskui sangatlah jauh. Tapi nggak apa-apa, teman-temannya, percuma kalau zona pertama tapi nanti fight yang nggak menang. Tapi kita doain sampai Yasnaya lootingannya bagus. BTR chicken, harus chicken, teman-teman. Karena ini, nanti waduh. Kita isep bareng-bareng, teman-teman, zonanya, ya. Kita isep bareng-bareng. Supaya geser. Supaya geser nanti, pokoknya. Jadi untuk BTR pengen lolos itu harus ngejar LGD, teman-teman. Amin. Selisih 42 poin. Nggak apa-apa, nggak dapat zona. 42 poin itu banyak. Killnya bagus, poin placementnya bagus, lolos. Udah, itu aja, Umah. Benar. Karena banyak juga yang di kolom kalau komentar mengatakan kalau pengen lolos ke grand final katanya langsung, manjur, katanya begitu. BTR minimal amin, harus chicken 2 kali sih, guys. Dijadiin. Nah, kita lihat nih. Langsung ketemu Bigetron ternyata Bang Pen sama Indra. Weh, berani naik mobil lo. Gua panggil teman gua nih lo, kata Liquid lo, sabar. Dapat pistol lagi. Pakai pistol. Tangan kosong kalau berani, Nice. Mamam kau. Lu mamam tuh lo. Mamam kau, shotgun bos. Kasih shotgun kabur lo, bro, riram lo. Nah lo, kejar balik. Jangan kasih lewat itu, Sanskui, tolong. Jangan kasih lewat, betul aduh, sekali. Aduh, udah merinding karena aku, guys. Langsung didapatkan oleh pemuda Indonesia. Zuxi kembali bermain, Liquid juga kembali bermain. Dan kita lihat Sky Only ternyata saat ini yang sedang bingung. Kayaknya mulai bingung pemain-pemain Buriram mau kemana mereka, karena satu pemain langsung terculik tadi oleh tim Bigetron Red Aliens. Awal yang baik untuk Bigetron, walaupun memang baik. Kalau kita lihat Buriram langsung dapetin 3 kendaraan dengan cepat saat ini. Iya, percuma. Aduh, udah deg-degan aku, guys. Hampir. Kalau selhadir, halo, kill, Bang. Paling pentingnya nggak sih? Betul. Aduh, ini awal-awal kita udah dikasih spot jantung, Sanskui. Aduh. Suwer, guys. Siapkan jantungnya, Bang Pen. Karena sepanjang 6 match akan kayak gini terus kayaknya nih. Oh ya, ini saya 6 match ya? Wah, luar biasa. Makin semangat saya, ya. Pokoknya saya habisin suara saya lah hari ini, ya. Pokoknya kita doain Indonesia bisa ambil 3 besar. Karena kita main di tuan rumah, ya. Mudah-mudahan 3 tim Indonesia, ada BTR, Evos dan juga GD bisa ke Jakarta semuanya. Sholat. Udah sholat. Udah pasti di final, ya. Nah, pasti ke Jakarta. Karena ke Jakarta udah pasti ke Jakarta, pulang. Kan? Iya. Halo Bang Leo. Lagi pengen main di PNGC final itu. Itu. Aduh. Betul. Karena kalian patut memperhatikan kata-kata Bang. Semarang hadir, Medan hadir. Halo. Di like dulu, di share dulu, ditekan tombol star, barangkali ada star gratis. Caster plus professional player terdaftar sebagai juara PMPL. Caster yang lain belum ada yang juara PMPL, cuma Bang Pen. Jadi omongan Bang Pen ini sudah pasti analisanya manjur. Oh ya, gua udah valid pasti, no debat. Gua kan 0 match, 0 kill, 1 trophy. Sorry ya, temen-temen yang ngehujat, sorry banget buat lo yang masih ngehujat. Ya lo lewatin trofi gue dulu lah, gitu. Canda, gitu, trofi. Kan? Canda, trofi, canda, guys. Biar nggak ini aja sepi, udahlah. Balik lagi ke game Sansku ini. Kita ngomongin E-Rangle kali Pekan ini. Pekan baru hadir, halo, bootcamp hadir. Gue nonton beberapa match, tapi share overall. Di like, di share, ditekan tombol start, barangkali ada start gratis. Jetron cukup baik di hari-hari kemarin, walaupun memang E-Rangle ini kan paling banyak dimainkan. Sayangnya, kemarin Jetron mengumpulkan poin yang tidak terlalu banyak, Bang Pen, bahkan cenderung turun. Di E-Rangle bagus saat di awal-awal, tapi mereka kan Yasnaya. Di Yasnaya ketemu sama Influen. Nah, keluar dari Yasnayanya ini yang jadi PR sama Bigetron sampai sejauh ini. Pekan baru hadir, ini kita kemarin hadir. Udah habisin baunya, hari ini kita ambil wanginya semua, ya. Di like, ya, di share, ditekan tombol star, barangkali ada star gratis. Amin. Semoga itu yang terjadi untuk tim Bigetron. Dan kita melihat juga ini dia pemain-pemain dari Box Gaming. Ada Trisby, ada Soas juga. Soas ini adalah pemain yang bisa ngegocek, Bang Pen, karena namanya Soas Salosa.
Wah, bukan dong, itu pemain bola. Trisme itu yang itu kan yang pakai sampo kan dia. Harusnya kasih nah, ke ya. Itu Matoy. Benar. Kasih ke Matoy karena kan Matoy kan enggak mungkin ganti produk sampo lain kan. Aduh, pakai sampo lain. Wah. Udah enggak ada di brand ini, jangan dibilangin Sans, kita balik lagi ke game ya. Balik ke game. TZ, ini pemain dari tim MTech. MTech ini dari Korea, Bang Pen. Wah, opo-opo Korea ini pasti banyak nih K-popers yang suka ya. Tapi benar, balik ini... lagi kalau Battlefield nggak ada K-popers, intinya semuanya PUBG Mobile. Seperti ya, itu. Dan pemain-pemain Korea tersebut saya dengar-dengar memang temennya Song Yumin dan juga temennya Kim Jong. Ya, itu dia. Tidak usah dilanjutkan, kita mulai kembali menuju ke arah Luxi saat ini. Luxi yang kita lihat. Nah, Luxi sedang melakukan. Tadi mau gue sambungin aja, Saskui, yang Kim Jong. Oh, jangan. Oh, apa tuh emang sambungannya? Waalaikumsalam, Bang Abdul. Halo. Iya. Gue ngeliatnya ada beberapa kayak weapon baru ya di PMGC ini, ya nggak sih, Saskui? Di like, di share, ditekan tombol star, barangkali ada star gratis. Ada. Dulu, cuma ada. Yang peluru oranye bukan sih? Iya, yang peluru oranye. Acevel namanya. Acevel. Nah, itu peluru baru di Ranger. Mata gue beli juga ya. Jeli sekali ya. Professional player, beda. Beda. Valid yang ngomongin valid. Tapi kita balik lagi memang... gue sih masih menunggu ya penggunaan sniper yang dilakukan oleh tim Indonesia, terutama kan Liquid kan kita tahu snipernya bagus kan, ya mudah-mudahan dia bisa pakai sniper lagi nih. Gue kangen banget ngeliatin Doi kalau nge-kill pakai sniper itu. Ya memang Liquid ini terkenal salah satu pemain dengan enak SLR atau SKS oleh SKS Indonesia. Sebenarnya kalau menurutku SLR terlalu nendang guys untuk pastinya. Karena after fire-nya guys ya. Kita tahu enggak cuman boleh satu role aja yang bisa ya. Terutama semuanya bisa lah minimal. Termasuk gitu. Gimana ya guys? Oke, back to the game sini teman-teman. Circle udah mulai. Tuh kita lihat di sini kaget. Itu kaget Sanskui kasih air gula dulu, kasih box sawas itu. Kasih air gula karena dia enggak tahu ada Hamsik di sini. Bahaya banget ya. Hamsik ini pemain asal Turki, Bang Pen. Apalagi ya, pemain... beneran enggak ini? Beneran dari Turki. Wow. Ini Hamsik. Ini S2G, tim asal Turki. Kalau dia... box ini dari Vietnam makanya... ya. Oh, pasti dia yang Turki itu makannya kebab terus ya pasti ya. Bolehlah dibawain nanti ke Jakarta ya. Kalau ya. Salam Mas Juan, Peter udah pernah chicken kah? Udah. Oke, kalau bisa dari... bawa lah biar kita yang kasih kita aja lah. Peter perang nah, langsung tadi di awal. Lolos, kan? Ya kita sih berharap aja, kita mah nggak mau doain yang baik, yang jelek-jelek teman-teman, nggak boleh. Kita kalau jadi orang itu kita kasih tahu nih ya, kita harus doain orang itu yang baik-baik. Kalau berharap, ya boleh lah gitu, boleh lah. Jangan lolos lah intinya itu. Yang mereka ya, kalau Indonesia sama lolos. Sama aja. Iya. Kan ya, harapan. Aduh. Yang terbaik harapan buat aja. Indonesia berarti kan mau nggak mau buruk buat tim lain gitu. Karena ya, kan slotnya cuma 3. Kita kan indokrat, wajar. Nggak salah. Kasih tahu. Itu kita lihat di sini box di like-like-nya, di share-nya, ditekan tombol star, barangkali ada star gratis guys. Reset lagi dan langsung kita kembali lagi. Game keberapa? Game pertama hari ini. Kenapa ini? Raja saya tapi kok begini? Salam dari Aceh, halo. Siap monggo yang mau maghrib. Ya, ini mental offline nampaknya masih menggerogoti pemain-pemain dari Infinity karena kalau dilihat dari track record ya Infinity jomplang banget Bang Pen saat mereka bermain di offline turnamen dan juga online turnamen. Waktu main di online mereka tuh hashtag 1 PMPL Seafol, hashtag 1 PMRC, hashtag 1 PMPL Thailand, terus hashtag 2 PMPL Spring, sama hashtag 5 PMPL Spring juga di play-in. Kuat online-nya itu, ya. Online-nya bagus banget. Nah, kalau offline-nya hashtag 7 di PMPL Sea Spring sama hashtag 16 di hari pertama PMGC. Nah, makanya nih kita tahu nonton kan, elite lag sulit. Iya, betul. Apalagi nanti kalau lolos. Viewer kita elite lag sulit. Kita bawain Nilprot, kita bawain gendang-gendang itu, pecah telingannya itu. Gak kuat dia pasti. Ya kan? Viewer juga. Elite like sulit. Harus kuat mental nanti. Pelit. Yang ke Jakarta. Masa 300 ya. Doang lagi kami ini ya nanti. Dan, ya kan? Kita mengharapkan Bang Pen semua yang sedang menyaksikan. Masa 300 doang like-nya guys. Berbondong-bondong menuju ke arah venue-nya. Walaupun saat ini venue-nya kita belum tahu di mana. Dimanapun venue-nya kita datengin. Kita bikin mental orang-orang luar ini jiper di Indonesia. Betul sekali. Wah, ini kita lagi ada LGD di turnamen enggak pakai skin sama sekali, guys. Masih membaca. Lagi-lagi tim Cina ini memang ini ya, enggak pakai skin sama selalu sekali. Selalu di hari pertama ini menurutku kayaknya dia posisi tiba-tiba di khusus turnamen doang deh. Kebiasaan suka nge-prank mereka ini, cu. Tinggal pencet aja susah. Iya, betul, Bang. Pelit. Mancing ikan piranha di Barcelona. Thank you, Bang Nugraha. Semua bisa berusaha, yang menang tetap Cina.
Waduh. Bang Muklis Maulana tadi tanya jadi lima star-nya. Timnas Bumi. Balik lagi. Baru kita dibilang di sini. Di like, di share, ditekan tombol star. Barangkali ada star gratisnya. Harus kehilangan dan harus menuju ke lobby. Jangan pelit guys. Di like guys. Oke, lagi-lagi Satsuko Infinity kehilangan 2. Cepat Infinity. Cepat sekali kehilangan pemain-pemain mereka. Dan kembali yang mendapatkannya atau yang mencuri Ellie menuju ke arah Infinity adalah saat ini Nigma Galaxy. Melakukan tembakan demi tembakan, kita lihat dari arah Infinity tinggal Mela sama Nuzi. Nah, Gatani ini kalau di PMPL ya. Nama PMPL saya namanya Gatani. Di PMGC namanya Gaturu. Waduh. Ya karena kan kita sesuai data ya. Kita tidak ngatain teman-teman. Kita profesional. Sesuai data. Kita ngomong sesuai data gitu. Betul. Jempol udah mulai keriting. Jangan diklik berkali-kali guys. Karena pasti sekali saja nggak kehitung. Offline juga. Ini semua menjadi semuanya sama. Gak kehitung guys. Sekali aja. Seperti itu. Balik lagi. Ah. Zonanya kita lihat Sanskui di sini. Bagaimana keadaan BTR walaupun masih di sekitar ini ya. Kanan. Di arah jam 3 teman-teman. Betul aman sekali aja. Bang kita Master kentung. Tung kentang kentung kentang kentung kentang kentung. Tung kentang kentung kentang kentung. Suara Mas kentung. Hashtag kenyot zona guys. Kita kasih hashtag baru kenyot zona. Yuk boleh ya. Kita lihat di sini Buriram. Kita lihat di sini. Aduh tembakan dengan menggunakan mobil. Lagi di sini. Oh, sampai kenok gua sembah. Bener lu Buriram sampai begitu mah. Jadi karena sulit gua sekali. Sembah, bener. Sulit lah itu. Gue yang main Sunhawk 3 tahun turun solo bootcamp aja belum bisa kayak gitu. Mungkin butuh 10 tahun lagi gitu. Ya, bahkan tercatat saat ini Buriram sama Bang Pen tuh kalah dari segi trofi. Buriram belum pernah juara regional. Bang Pen udah pernah juara di negara. Gue sih enggak mau sombong ya. Gue sih enggak mau sombong ya. Tapi ya Buriram ya belajar lagi lah ya nanti. Sombong enggak main lo. Sombong lu Bang Pen, Bang Pen. Oke lah yo yo yo. Enggak main ada trofi. Let's go. Kita lihat dulu di sini Buriram mencoba masuk ke dalam kandang dari box di sini, tapi sampaknya box sudah melakukan setup. Yuk, 500 like lagi, 1000 like-nya guys. Di sini begitu sulit. Janganlah pelit. Enggak apa-apa, Bang. Janganlah pelit. Nge-lag bosku. Jangan keluar yang kenok aja. BTR enggak apa-apa. Aman. Untuk saat ini pemain dari Bigetron masih terkena cicilan damage dari Nigma. Nigma tidak hanya melakukan tembakan menuju arah Infinity ternyata, tapi Bigetron juga mulai diincar Bang Pen oleh tim asal Irak ini, Nigma Galaxy. Iya makanya nih, aduh nih gue deketan juga sih dengan BTR tadi udah sekarang, tapi untungnya masih aman. Kita lihat sama-sama di sini teman-teman. Oh, di situ NGX terkenok satu oleh Titan di sini. Apakah dia akan berubah menjadi jadi apa tuh Sansku namanya? Jadi Titan. Lupa lagi. Iya, gue juga lupa. Ya? Gue juga lupa. Oke. Ya udahlah, gak usah ngomongin anime. Ibu banget sih lo, Sansku lo. Sama kayak gue. Udah, back to the game dulu. Titan sini. Titan kita lihat posisinya di bawah BTR ya. Sirebon hadir, halo. Naik lagi lah ya. Di bawah BTR aja gak apa-apa. Oke. LGD, gitu tuh pemain paling mahalnya siapa Sansku? CC. Ya, 20 miliar. 20 miliar? 20 miliar. Satu Bang Pen udah pernah ngelihat duit 20 miliar Bang Pen? Belum. Belum. Nah, sini ini harganya udah segitu Bang Pen. Gimana coba bayangin? Satu player aja. Satu player. Mm-hmm. Itu kalau kalau player Genesis Dogma harganya berapa Bang Pen? Ah, jangan dikasih tahu dong. Kita for sale dulu. Oh iya 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 iya. Oh iya itu 20M di Indonesia itu bisa bangun 20 e-sport ya. Jadi bolehlah. Aduh. Jadi satu tim dong itu. Jadi satu liga malah. Ya, gak bisa nge-lagnya cuma satu aja bang. Wah zonanya mental kita lihat, lagi kita lihat BTR masih aman. Rotasi kita lihat rotasi ke bawah. Jangan langsung ke kiri adik-adikku. Perlahan tapi pasti aja. Gak usah panik. Ya pokoknya doa kita terkabul. Mudah-mudahan Bigetron hari ini bisa tampil baik ya. Kita lihat teman-teman dari SX 7 ke SX 6 hari ini mulai naik perlahan tapi pasti. Sanskui. Iya. Ya, tembakan Sambiran silas ya. Juga tadi silas menuju ke arah pemain dari Rico Infinity Titan kembali. Satu pemain yang knockdown. LGD mendapatkan pemain dari pemain MTEC atau tim MTEC maksud saya. Terus terlihat di sebelah kiri bawah layar kaca kalian ada satu tim yang sudah pulang, MTEC asal Korea Selatan pulang menuju lobby tanpa adanya poin. Wah, gila. Indramayu hadir halu, Bang. Lagi dan lagi, tapi
dia jadi juru kunci untuk ke Jakarta ya. Jadi kalau bisa udahlah gitu, cukuplah LGD, ah elah. Udah cukup gitu, kasih kita gitu ya. Tapi nggak apa-apa, LGD. Karena mereka juga mainnya bagus ya. Gua akuin sih. LGD hari kemarin tuh Bang Pen peringkat 9. Mm-hmm. Satu hari mereka main, sekarang udah peringkat 3. Makanya gila emang. Ya udahlah, tapi nggak apa-apa Sanskui. Jangan pernah patah semangat buat teman-teman semua. Ingat teman-teman ya, kita harus satu suara, yaitu Indo Pride teman-teman. Ingat kalau kata founding father kita, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit melawan bangsa sendiri. Betul. Jadi kita lawan ini semua orang-orang yang apa yang suka ngujat-ngujat ini ya. Kau ketemu aku kau, wih kau nanti gue ya, offline ya. Iya. Tahu. Betul Indo Pride sekali. Satu suara lah dulu. Kita pastinya suara mengusir para karbitan-karbitan. Jangan sampai justru karbitan ini yang menggerogoti tim e-sport Indonesia atau dukungan menuju ke arah Bigetron. Tembakan juga dilakukan dengan Federal. Ini pemain yang berbahaya Bang Pen. Ini pemain yang juga berada di jajaran Terminator dan dia punya MG3. Tembakan tadi dilakukan oleh Federal. Kita berkira terlebih dahulu menuju ke arah Tiger X bersama dengan pemain Buriram. Tembakan demi tembakan Bensu dan Rata sudah. Semua pemain box menjadi kotak, menjadi box ke arah lobby. Waduh, nama adalah doa ya. Wah, beneran jadi kotak Sansko ini gimana dong? Beneran jadi kotak. Kalau bikin e-sport jangan ada tulisan boxnya ya. Works. Oke, balik lagi kita di sini. Bigetron masuk zona Sansuki. Lihat Sansuki di map. Kelihatan enggak lo tuh yang warna coklat tuh? Indonesia dapat map. Kita sedot zonanya ke arah kanan, teman-teman ya. Kita sedot zonanya ke arah kanan, aman Bigetron, adik-adikku semuanya. Aduh, kenok satu masih bisa, masih bisa. Aman, aman, aman. Ini sekalinya enggak diliatin, sekali diliatin Kirkit kan nok nih. Sangat disayangkan memang, semoga cepat ada balasan dan setidaknya kalau memang tidak bisa membalas bisa langsung ada recovery yang dilakukan. Alhamdulillah Bang Master Kentung, waduh Bang Kentung ini dari tempat yang berbeda. Aman. Fight mulai pecah di sana. Aduh Bitter, perang di mana guys? Kenok guys. Janganlah, yuk bisa yuk Bitter yuk. Ini try hard banget Bitter nih. Asar Serbia namanya Mad Bulls, artinya banteng ngamuk Bang Pen. Waduh, yang baru datang nih boleh dibantu lagi banteng nih. Ya, kita fokus ke game dulu teman-teman ya. Begitu sulit tembus 1000 like. Aduh, janganlah jadi pelit. Jangan ya, kita harus tahan ya. Kita begitu kan sulit. Like-nya ini. Keras sekali bantengnya ya. Betul, dan Mad Bulls ini bantengnya warna putih Bang Pen dan suka nyunduk juga ke arah lawan-lawannya. Lu bisa kasih jangan mancing gua sunscreen terku gatel nih. Kacel banget ini. Seru banget baru match pertama. Masih ada 5 match lagi loh. Ini nih, gimana gimana? Match 3 ke 4 mulut gue bocor ini. Zonanya kita sedot dulu ke kanan pemirsa. Wah, enggak jauh lah ya, enggak jauh nih. Yuk, Bigetron bisa yuk. Gerak. Ini bagus ya pembagian antara Genfort dan Luxi, Liquid dan juga Juxi membagi dua, ngelihat zonanya mau ke kiri ke kanan gitu ya, atas bawah. Soalnya zonanya ke kiri, enggak apa-apa, enggak apa-apa. It's okay. Masih bisa ada kesempatan di sini. Sini murup sih, kita adopkan bayarnya. Hashtag kenyot zonanya bro. Hashtag kenyot zonanya. Semoga zona menuju ke arah Indonesia. Tembakan demi tembakan dilakukan juga. Saat ini menuju ke arah satu take kill. Tembakan lanjutan ada dilakukan juga oleh Blade. Menjadi cover di area belakang. Menjadi jangkar. Tapi apa mau dikata, Blade nice untuk bisa meng-cover lagi guys. Karena Four Rivals mulai menggerogoti, mulai mengambil tempat ini. Retake area berhasil. Berapa hari penentuan? Ini hari terakhir Bang. Wah, wow, kita lihat hari terakhir. Semisal BTR masih belum lolos, ada kualifikasi terakhir. Harusnya lolos di kualifikasi kedua. Berbahaya sekali. Ya, itu adalah hal yang kalau untuk lolos langsung grand final 3 besar mungkin agak susah ya. Karena selisihnya 40-an poin. Knockdown menuju ke arah pemain influence Chimin, bahkan MG3 yang ada di tangan Federal. Target BTR harus lolos chicken minimal 2 kali sehari ini. Minimal. Dan itu pun match lainnya harus konsisten. Buah pergerakan kembali low HP lemparan. Harus 2 kali chicken kalau pengen lolos. Pemain dari influence Chimin, pemain yang juga masuk jajaran Terminator, pemain yang berbahaya. Tembakan lanjutan. Confirm elimination dilakukan oleh pemain dari Nikma yaitu Freak. Belum ini belum final, ini masih liga. Wah, Freak ya. Finalnya bulan Januari tahun depan, guys. Wah, Genpost mantap. Dia mendapatkan langsung ke lobby. Baik sekali, 2 poin kill didapatkan oleh Bigetron. 3 bahkan di sini teman-teman. Op, pertahankan permainanmu anak-anak Indonesia. Kita percaya Indo Pride. Yang baru datang boleh dibantu like, di share, ditekan tombol star-nya. Oke, barangkali ada star gratis, guys. Kita lihat di sini berapa skill Sanskui? Baru 3 yang terdetek, tapi baik sekali udah mainnya ya.
Betul, ini adalah yang kita harapkan di awal-awal. Mulai ada secercah harapan datang dari punggawa Red Alien. Kita lihat juga harapan yang diinginkan oleh Kalse. Apa daya, tembakan terus menuju ke arah dirinya. Orang lagi nih, DRS lagi ya, ketemu ya. Licin ternyata Kalse di tempat tersebut menghindari peluru-peluru panas menuju ke arah tubuh dari pemain S7 tadi, Killer YT. Nah ini dia, saudara dari Bang Pen, Killer YT. YT-nya apa Bang Pen? Yatim. Nah itu dia, saudara dari Bang Pen. Dan kita melihat juga DRS. Itu YT itu YouTube. Mungkin dia punya YouTube. Gitu. Bisa juga, bisa juga. Eh, Bigatron enak nih Sanskui posisinya nih. Enak, enak bener. Enak-enak banget ini. Let's go, dapet nih Killer nih DRS. S2G, oke udah mulai maju. Kita lihat di sini dengan menggunakan vehicle-nya apakah akan mengarah dengan Bigatron. Yes! Mereka tampaknya mau komit karena Bigatron, tapi kita tahu defense dari Bigatron bukan seperti defense-nya MU ya. Kita tahu di sini baik sekali, saya yakin defense ya. Dari Bigatron. Iya kan? Betul. Karena tidak ada Maguire di sana ya, yang kadang betul, suka bolong-bolong. Iya, saya kan data, saya ngomongin data. Benar, walaupun memang ngomongin Alexander Arnold juga bolong-bolong mobile. Di kanan. Oh, PUBG Mobile akan ada ini ya. Kerjasama dengan Lionel Messi. Wah, sangat ditunggu. Betul. Nanti kita pakai bola. Keren. Nah, kalau ngomongin Lionel Messi Bang Pen, tim Queso itu adalah tim dari Argentina. Sama negaranya, sama Lionel Messi dan Killer YT. Di pula kamu rata semuanya. Waduh, OBT masih bisa ke bukitnya, guys. OBT masih bisa ke bukitnya, mantap. Back to the game, Bigatron. Tipis saja ke dalam zona, walaupun gak dapet kompon. Teman-teman kasih hashtagnya dulu, Indopret, semuanya. Let's go, Bigatron pasti yo, bisa. Guys. Sudah mendapatkan 4 bang kill dan lagi, sudah naik ke atas star-nya. Ya. Mantap banget, dapat lagi Liquid. Satu lagi, guys. Liquid mendapatkan lagi, sudah mulai panas. 5 kill di sini didapatkan oleh Bigatron. Nice banget, teman-teman ya. Di atasnya BTR, tusun semua nih. Dua tim. Negara luar ya, di luar negeri maksud saya. Satskoy. Betul, bermain di Malaysia pastinya tekanan tersendiri dialami oleh pemain dari Bigatron Red Alliance karena mereka tidak bermain di kampung halamannya, justru Four Rivals yang saat ini sedang diuntungkan karena mereka bisa main sambil makan nasi lemak, karena memang yang jual nasi lemak di Malaysia banyak dan tidak ada yang jual nasi padang mungkin di sana karena tidak bermain di Padang. Dan kita melihat juga LG yang baru datang, dibantu like, di share guys. Dari tim LG di satu down, LG di masih punya 3 tombol star, barangkali ada star gratis ya. Kokoh dengan 5 pemain dan ternyata di burungnya nampaknya mengganggu pada 200 like lagi, 1000 like ya teman-teman. Iya, itu burung bukan sembarang burung, tapi kita balik lagi teman-teman. Bigatron dapat zona Sanskui, kita lihat di map di area jam 6, coklat-coklat nikmat. Kita lihat sama-sama di sini. 5 kill mantap banget guys. Posisimu di sini teman-teman. Pasti bisa kita dukung sepenuhnya. Ayo BTR masuk 2 besar aja. 3 besar dong. Tim-tim yang sudah ini 3 besar aja kita udah di luar kompor. Senang banget, Bang. Yang penting lolos. Ada tim yang mendapatkan rumah. Dan sisanya ada ya, di open field semua. Peringkat 3 aja udah. Ya. Senang banget kita. Memang sulit sekali untuk bisa selisihnya 100 poin masalahnya, guys. Sama peringkat 2. Area-area open field, tapi open field yang dimainkan oleh Bigatron adalah high ground. Kesempatan besarnya nih balap LGD, cuman LGD juga naik ini peringkatnya. Lebih luas menuju ke arah lawan-lawannya. Ini yang kita harapkan, dipancing mungkin oleh Ayala menuju ke area depan, datang pemain-pemain dari Argentina rata. Menuju ke arah tim Malaysia dan Four Rivals tuan LGD rumah. Harus tusun sih, guys. Oke, Sanskui dan besar Indonesia baik sekali. Kita lihat sama-sama di sini. Bigatron udah mulai dapat zona, mudah-mudahan yuk akhir zona bisa ke bawah zonanya, yuk minta tolong ya. Kita lihat pemain 20 miliar tersungkur di bawah menghadap ke tanah, tapi masih bisa di revive LGD. Sangat baik sekali untuk defense. Nice, dapat lagi. Kita lihat di sini Juxi mendapatkan match kill. Yes, apakah menjadi 6 kill Sanskui di sini? Gantian lah ya. Bang, itu Bigatron Bang, sekali gitu. Jarang sekali tersorot ya tampaknya Bang Pen. Di match yang pertama padahal kalau kita lihat kemarin ini. Biar bisa langsung nonton ya. Tapi Genfoss harus segera dibangkitkan dari area yang berbeda. Mad Bulls ternyata juga bisa dikendalikan banteng ngamuknya. Tinggal 2 pemain saja dari Mad Bulls yang tersisa. Masih bisa nembak 2 pemain tersebut yang berhadapan dengan pemain-pemain. Harus ambil kiri sih memang ini. Queso dan Mad Bulls adalah tim yang berada di bawah, tapi mereka terus berjuang tim untuk masuk ke setidaknya jajaran survival state. Karena untuk masuk ke survival state itu peringkat 4 sampai 11. Tapi kita lihat Sanskui di sini harusnya Bigatron bisa memaksakan posisi mereka yang nice, di high ground. Ayo Bigatron pasti nice. Bisa kita lihat bersama di sini Liquid kenok tadi. Nice. Oh, Juxi membalas di situ baik sekali dan mendapatkan 6 nice saat ini. Nice teman-teman banget. Kita mendapatkan zona lagi-lagi Sanskui, doa lagi tetap kabul. Yes, zona ke arah bawah. Bigatron mendapatkan kill lagi. This is moment untuk Indonesia.
5 besar Sanskuy. Minta tolong doanya Indo Pride, teman-teman. Gitu. Bos anak pertama mulu anjir. Yang namanya PUBG Mobile kenok biasa, Bang. Dan terus-terusan chicken di hari ini Sanskuy. Kenok tuh biasa. Ya, memang terbukti satu doa. Yang terpenting itu adalah kerjasama. 10 doa orang biasa. Namanya ditembak, kena ya kenok, Bang. Udah biasa itu, enggak bisa disalahkan. Kenyok zonanya, Bro. Terkabul kerjasama mereka. Kali ini high ground didapatkan, zona didapatkan, masih bisa terus dimainkan tempat tersebut, bahkan mulai ada penyebaran area yang dimainkan oleh Bigetron. Ada setup 1-2-1 yang sedang Bigetron mainkan. Gurirang. 2300 yang nonton dibantu menuju 2000 lagi gitu, guys. Menuju ke arah zona LG kesulitan untuk masuk. Begitu sulit. Wah, dikit lagi rata itu Sanskuy. Lag tembus 1000. Biar luar, tapi ini apakah bisa dimaksimalin oleh Bigetron? Dibalas aja dengan granat oleh ZZZ. LGD tidak mau menyerah. Begitu, lah. Eh, nah, tembak. Nah, palanya. Dapat. Satu lagi. Nice. Satu lagi. Oke, sabar. Ya, kembali. Kita lihat. Luxi mini nih, bos. Elim lagi, dapatkan knockdown maksud saya. Dapatkan knockdown tadi dan terus zona bergerak kali lagi chicken sini. Yang tadi jadi high ground, mereka mulai turun, Bang Pen mulai muter. LGD masih bertahan lagi menuju ke arah tim Queso. Betul sekali. Ayo Genpos kita lihat tadi sudah mulai melakukan rotasi ke kiri sedikit supaya bisa menjaga tentunya tim dari apa ini? TQ ya. TQ ini untuk ya, maju Queso ke depan. Kita lihat di sini. Queso ini akan versus dengan BTR ya, 4 versus 4. Kita lihat sama-sama bisa Indonesia. Yuk kasih granat manjanya. Maksimalin ya, high ground yang dikasih. Dapat yuk, ini yuk. Yes, granat kedua saat ini juga dicoba oleh seorang Genfos menuju ke area depan. Tim Queso sedang membangun sebuah defensif. Tembok kokoh sedang dicoba dilakukan oleh pemain-pemain dari Queso. Tapi gempuran demi gempuran, pemuda Indonesia gempuran demi gempuran. Dari dulu kali, ya betul Bang. Bisa untuk tidak membuat lubang di tembok kokoh Queso. Masa pelit lag guys. Agar Queso bisa dilakukan. Begitu sedang dibangun oleh Queso. Sama-sama ngepron. Jangan pelit-pelit. Sama-sama sedang melakukan rebahan saja dua-duanya. Kita lihat sama-sama di sini. Ayo Bigetron. Ini cukup berbahaya. Ini akan menjadi kebalik. Bisa saja tadi Queso menjadi apa? Mendapatkan high ground di sini. Harus cepat pace-nya dari Bigetron, tidak boleh terlalu lama. Kita nice. Yes, 4 besar Sanskuy lumayan udah 8 poin kita kantongi dari posisi. Mudah-mudahan menjadi angin segar bagi Bigetron karena LGD sang apa ya? Penjaga kunci 3 besar sudah ke lobby lebih dahulu. This is moment. Balik lagi Sanskuy Infinity. Wah, wow. Apakah dia akan kembali performanya di hari terakhir Sanskuy? Ya, kalau kita lihat memang masih sangat stabil permainan. Wah, ini di depannya masih satu tim, Cok. Dan juga dari Burira maksud saya tadi yang masih cukup stabil karena mereka berada di compound juga. Infinity mulai bangkit dengan bermodalkan Nuzi dan juga Mela. Nuzi mulai kelihatan. Bisa. Enjoy mainnya Bang Pen, tidak seperti Nuzi di hari pertama. Hari pertama Nuzi enggak kelihatan sama sekali, tapi hari kedua, bahkan hari ketiga kali ini dia mulai menantang tim lain, mulai menebar ancaman menuju ke arah tim lain. Buriram saat ini sedang dipantau oleh Mela bersama dengan Nuzi dari tim Infinity dan berpindah kembali menuju ke arah tim Queso. Fight tidak terelakkan antara Queso dan yang baru datang boleh dibantu like di share ya. Kita lihat sama-sama di sini. Tekan tombol start barangkali start gratis. Ya ampun, doa kita terjawab. Ya ampun. Nice, dapat. Amin. Bagus sekali Liquid. Liquid mau enggak mau harus maju, harus berhati-hati karena dia berada di luar zona. Genfos bantu Luxi bantu. Nice. Oke. Nice, rata. Rata dia ke lobby adik-adik. Gigi guys. Chicken guys. Chicken guys. Chicken ini. Dapatkan. Mereka di luar zona nih. Ini perang nih mereka nih. Momen Indonesia bisa mendapatkan. Chicken guys. Gitu. Ini harapan yang luar biasa untuk Indonesia di sini Sanskuy. Infinity harusnya. Wah. Kita lihat Sanskuy. Harusnya chicken sini ya, nguasain zona ya. Aduh, buka apa Sanskuy ini gimana Sanskuy tolong. Nguasain zona guys, chicken ini guys. Keluar yuk. Keluar dari rumah. Bisa dong yuk. Nice. Ah, mana ke mana ya? Nah lo mau ngapain lo? Zonanya ke kita lagi Sanskuy. Nah lo keluar dari rumah lo ya. Chicken dong. Miram Sanskuy. Aduh. Memang Buriram dipaksa untuk keluar dari rumah karena Bang Pen sudah berzona ke sini. Abis tenaganya nih ngekes satu game nih guys. Tidak ada zona lagi setelah ini dan Buriram sudah terjepit di jendela tidak bisa aja. Yuk, let's go, brother. Di sana menjadi mengamuk mereka karena mereka tinggal ditembak mereka terjepit. Mereka bingung mau kemana. Buriram yang kemarin merayakan hari ini dibuat terlalu sulit untuk keluar dari arah broken wall karena Genfos sudah mengetahui jaga Genfos memperkenalkan granat juga nih. Pressing terus dilakukan, di press terus bahkan tidak diberikan celah untuk keluar dari compound tersebut. Kena granatnya anjir Sanskuy. Kita lihat di sini satu tiga inilah tiga dinner untuk Indonesia di match yang pertama pasti 100% udah pasti Ken. Ken pasti ras kalau satu ini ras lah.
Satu kill lumayan kan? Enggak berani, guys. Enggak mau kasih kill. Wow. GG guys. Ini baru. Asli GG, Pak. Pemuda Indonesia kembali. Tadi Bang Pen di awal mengatakan dari founding father kita. GG gaming teman-teman. Akan mengguncang dunia. Ini IGL-nya BTR Yuxi ya. Tapi sudah mengguncang dunia. Ini misteri enggak main. Oh iya benar. Memberikan secerca harapan. IGL-nya Yuxi ini. Ada cahaya yang ketik GG guys, ketik GG guys. Jakarta nanti sebagai grand finalist dan kembali. Ketik GG guys. Didapatkan oleh Bigetron. Yang menjadi MVP adalah Yuxi. Liquid main di match kali ini menggantikan seorang misteri yang ternyata hal tersebut ini menjadi baru mantap yang signifikan. WWCD langsung dihadirkan oleh line up baru dari Bigetron Red Aliens. Dan tidak usah berlama-lama, langsung saja kita lemparkan ke analis kita, Windy, silakan.